Selamat pagi. Hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Kita laporkan hasil pemupukan ekofarming pada kacang panjang. Nah, ini setiap 2 hari dipanen. Ini nanti mau dipanen yang ke 4 kalinya. Nah, sampai buahnya banyaknya begini sampai tiang penyangga tidak mampu menyangga lagi sampai rebah. Ini saking banyaknya buahnya. Nah, lihat saudara-saudara, hasil pemupukan ekofarming banyak sekali buahnya, belum lagi yang baru muncul-muncul dari atas masih kecil-kecil ya. Ini setiap 2 hari dipanen. Kalau tidak kalau lambat dipanen ya seperti ini tuah ya. Kemarin lupa ada yang ketinggalan. Ini tanahnya di sini tanah uruk. Sampai tidak tahan penyangganya. Ini pakai tali rafia sampai patah. Aduh. Memang hasil pupuk ekofarming luar biasa. Pokoknya kalau lambat diambil dia sempat tua. Ini buahnya banyak betul muncul. Tidak ada henti-hentinya keluar buah. Jadi bagi saudara-saudara dianjurkan untuk pemakaian pupuk ekofarming. Tanah subur, petani makmur.